Di musim durian seperti saat ini, pedagang musiman mulai marak berjualan di sepanjang jalan protokol Kota Bangko. Terutama di kawasan Taman Pemuda dan kawasan Jembatan Layang, para pedagang biasanya meletakkan barang dagangannya di badan jalan. Hal ini tentu mengganggu pengguna jalan. Akhirnya pedagang durian ini ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Meranggin. Para pedagang diminta memindahkan tempat jualan ke kawasan Pasar Rakyat. Penertiban ini menurut Dantom Tribum Satpol PP Serolangun Ibnu Hajar atas perintah Bupati Meranggin. Penertiban pedagang kelima ini kan musiman. Jadi biar tertib, sampah bersebar berserakan. Jadi kami di marah Bupati suruh tertibkan pedagang kelima ini. Ya musim buahan, musim durian ini lah. Sekarang kalau lagi musim buahan, maka rame ada sini. Bukan hanya mengganggu ketertiban umum, para penjual durian juga tidak memperhatikan kebersihan. Karena usai mereka berjualan, sampah dari kulit durian berserakan di lokasi dan tidak dibuang ke tempat sampah. Penertiban yang dilakukan meminta para pedagang pindah tidak berjalan dengan lancar. Pasalnya usai pasukan Satpol PP pergi, para pedagang durian kembali mengeluarkan dagangan mereka dari keranjang dan kembali berjualan di tempat yang dilarang oleh petugas. Lut Hidayat, Jambi TV.